tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur terlibat aksi kejar-kejaran dengan sekelompok pemuda di kawasan Pulau Gadung. Dan polisi pun berhasil meringkus dua orang pemuda berikut sebuah senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk tawuran. Ini dia selengkapnya. Aksi kejar-kejaran terjadi saat tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur hendak memberhentikan sekelompok remaja yang berkendara secara bergelombol di Jalan Arus Jati Pulau Gadung. Meski telah diperintahkan untuk menghentikan laju kendaraan, ternyata sekelompok remaja itu justru tancap gas. Kamu motoran sama siapa? Paris. Paris anak mana Paris? Kakak bisa aja kemari, Pak. Sejumlah remaja berhasil lolos dari kejaran petugas. Namun dua orang remaja berikut sebilas senjata tajam berhasil diamankan. Kamu sodong apa-apa? Nama kamu apa? Tarakoja. Buat dugaan, senjata tajam yang berhasil diamankan akan digunakan untuk menggelar aksi tawuran dengan kelompok remaja lainnya. Sementara remaja lainnya yang diduga tertangkap mengaku tak memiliki kartu identitas saat ditanya petugas. Kamu dari mana? Sodong, Pak. Sodong mana? Itu apa? RW 17 Cipinang, Pak. Ini. Sodong Cipinang. Ngapain ke sini? Biasa, Pak, diajak teman, biasa sama aku. Pasti bangun sahur. Kamu berdua sama dia? Enggak, beda. Tadi cuma ada bangun sahur, pada belok saya mau motor kayak puter, enggak bisa masuk ke. Berarti satu ini rantai sini. Sudah sampai, Pak. Eh, sini buka. Petugas akhirnya meminta remaja ini membuka jok motor miliknya untuk melihat apakah dia membawa senjata tajam. Udah di datanya udah belum? Guna kepentingan pemeriksaan, dua orang remaja berikut barang bukti senjata tajam jenis celurit langsung diamankan petugas ke Mapolsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pada saat tim Raja Wali berada di Jalan Arus Jati, Klender, Jakarta Timur, tim mendapatkan sekumpulan remaja yang sedang melaksanakan bangun sahur. Namun ketika dihampiri oleh tim, sebagian lari. Ketika diperiksa, terdapat sebilah celurit yang diamankan dari salah satu remaja tersebut. Menurut pengakuannya dan juga hasil interogasi dari beberapa remaja, dia membawa celurit untuk tawuran dengan gang anak gang lele kalau nggak salah tadi.